kita spam-spam skill 1 aja guys. Spam terus. Wah, nice banget Selena. Nice, first blood guys. Mundur-mundur. Nice banget ya. Kak, pengen disapa. Pengen disapa sama Lucina baby guys. Halo-halo guys, balik lagi sama aku PreMLBB. Kali ini aku main bertiga sama Levi, pacar aku yang pakai link, dan Selena, teman squad aku. Dia pakai Selena support ya guys. Kali ini kita bakalan jadi tank. Seperti biasa, kita cari dulu core-nya di buff biru atau di buff merah. Buff biru nih. Nah, kita spam-spam skill 1 aja guys. Spam terus. Wah, nice banget Selena. Nice, first blood guys. Sekarang kita ke buff merahnya guys. Ih, kena nih, mati nih. Wah, GG banget sih Selenanya. Iya, kita dapat kill lagi guys. Kita ke buff biru lagi guys, karena linknya ke buff merah. Nah, dia masih di buff biru guys. Ih, ngewel banget sih ini orang. Kena lele lagi kan. Mati sih ini. Nice banget guys. Untuk di awal-awal kita udah untung banget nih ya, 3-0. Kita nge-kill 2 dan linknya free farm. Wah, ini kita geng aja guys. Ya. Wah, GG sih cowoknya. GG sih cowoknya. Nice. Sekarang kita bantuin mid. Kita geng haritnya guys. Wah, kena. Ayo. Sakit kan tuh Angela di awal nih. Udah dapat buff biru. Lupa aku guys sama dia, seketika terlupakan. Kita gangguin aja guys karena dia masih level 2. Iya, mundur. Enggak bisa. Kita recall dulu guys. Jangan cari mati, kita main aman aja. Seperti biasa tuh kita nggak boleh ngasih poin ke musuh ya guys. Kalau bisa kita tuh harus selamat. Wah, ada dua tuh di geng sih itu sepertinya jilongnya. Kita belum ada ulti guys, jadi kita ke bawah dulu bantuin dia. Wah, ada nih, kita bisa bantuin langsung guys. Nice banget, mati si Lancelot. Nice killing spree kita. Demi apa ketemu TikTokers, kata Linknya. Link kita guys yang TikTokers guys. Dia baru sadar gitu ya setelah 3 menit gitu. Dari tadi kemana aja. Azura. Kita ke buff merah lagi guys. Kita tungguin ya SS-nya, nggak ada dia. Muncul dia. Padahal niatnya tadi mau kabur. Ya mati lagi dong dia, kasihan banget sih. Lagian tiba-tiba muncul. Kita terus guys, kita spam-spam lagi. Ih, mati sini. Ya, nggak dapat kita guys killnya. Iya. GG sih cowoknya. Cowoknya GG sih. Kita ada ulti nih guys. Kita bisa langsung. Iwish. GG. Respect. Kita bantuin aja guys. Langsung guys. Biar mati ISS-nya. Gila gak tuh. Leveling kita guys. Core kita. Dengan musuh tuh jauh banget. Dari level 6. 7 malah. Ke level 3. Itulah keuntungannya guys jika kita barbar di awal. Karena musuh tuh kayak core-core gitu yang tipis-tipis itu kan emang tipis ya.
gak bisa ngapa-ngapain kalau di spam-spam skill 1 sama Angela, karena emang sakit banget tuh di awal. Nah, Pakwitunya di atas tuh kayaknya kesulitan ya guys, jadi coba kita bantuin ya. Kalah level Pakwitunya sama Chow guys. Kita tunggu dulu guys, kita ngeliat dia udah ngulti atau enggak, karena ntar kita kalau di ulti kita bisa mati guys. Chow itu sekali tuh ya pergi dia. Ya udah, kita pergi aja. Aku di sini mau beli dominan ice dulu biar musuhnya sulit tekan kan, bener kan? Ya, gak bisa ketolong dong. Mundur. Nice banget. Ya. Kak, pengen disapa sama Family Baby deh, guys. Nice. Mega kill. Ayo bunuh Lunox-nya. Ya, ya ulti dia. Ya, sing. Mundur aja, guys. Gagal ultinya. Wih. Mati loh Magilong-nya. Nice banget, nice. Iya sih. Teman kita Wih, gila satu sodokan. Kepencet anjir. Astaga. Sering banget kayak gitu tuh. Cuma mau ngeliat reaksinya aja kepencet. Mana dia mundur lagi. Gak apa-apa deh. Ayo guys, kita nge-push tower dulu. Nyaris. Itu cowoknya gila. Asli. Kita hati-hati guys, jangan sampai kita yang di ulti cowok guys. Karena dia sakit banget ya, seriusan. Lebih baik fighternya ada kita tendang. Ditendang terus kita tolongin gitu. Ini dia. Ayo dong, kena dong lele. Jangan clear minion. Iya, jangan di clear biar mereka keluar. Di freeze aja. Kusen banget kayak gini. Gak mau keluar ya guys. Nah, YSS nih. Ya, ada dua. Ya, ada Chow guys. Wah, sumpah aku pebia banget sama Chow anjir. Ngeliat Chow muncul tuh kayak refleks aja gitu. Langsung kabur. Kalau ada flicker dah. Biar gak ditendang, biar gak mati. Wah, itu kayaknya di atas rame banget guys. Kita bantuin guys. Gila anjir, sekali sodok sama Cilong mati. Udah mundur. Sampai kesana dia mau ditolongin, gak ada ulti. Kita udah ngulti Jilong duluan. Lagian dia lambat sih. Astaga. Astagfirullahaladzim. Akbar. Yang kayak gitu guys. Link. Ih, kok gak bisa sih. Anjir, lama banget. Dua kali gak bisa. Tapi untung deh, selamat ya. Iya, mati. Kena slow skill 2 ya. Ada flicker guys. Udah, langsung aja kita mundur. Tower deh sih itu. Yang penting kita gak mati. Pavius-nya ngambil buff biru anjir. Oh gila. Yah. Well played. Kasian Link-nya gak ada buff biru. Itu orang kayaknya gak pernah main core deh. Kayak gak pernah main ya hero-hero yang butuh buff gitu. Kayak Fanny, kayak Link gitu. Jadi dia seenaknya aja ngambil tanpa mikirin perasaan orang. Tanpa mikirin gimana sulitnya main tanpa buff biru guys. Wah gila sih Jilongnya. Lari. Sekali muncul mati. Musuhnya yang mati guys. Kita bantuin guys. Ya matilah. Nice banget sih itu cowoknya. Ya. Levinya maju, kita gak bisa bantu guys. Kada ulti. Tapi dia pasti selamat sih. Ya recall. Kita bisa recall juga gak sih di dalam. Ayo tower-nya nice. Hancur. Bosen banget guys. Musuhnya gak mau keluar. Cuma ulti SSS. Nge-clear udah.
item kita udah mau jadi ya guys. Nenen, ngapain sih ini, bosan banget sumpah. Ayo dong siapapun. Ayo, nice. Levi maju guys, kita bantuin guys. Mati gak sih coy ya? Nice, mati. Tapi kok PVUS-nya yang nge-kill ya? Eh, jilongnya maju. Ih, sampai base. Dia ulti-ulti guys. Nice, mati. Nice banget. Ya gak kena. Mundur, mundur, mundur. Yuk, kamu situ, di situ. Mati gak sih? Mati dong, nice banget. Kita heal guys. Ih, kena lagi. Nice. Kita tolongin. Loh, kok Selenanya yang ketendang? Aku pikir Link yang ketendang, anjir. Sumpah serius deh, nggak ada kata maaf lagi di sini. Ya udahlah, ngerti lah dia kali ya. Kupikir beneran emang Linknya yang ditendang, soalnya cowoknya kan pintar gitu ngelok. Eh taunya Selenanya yang ditendang. Udah guys, kita ih gila, loh mati sih kita, pasti mati kan, bener kan? Astagfirullah. Aku pikir tadi cowoknya udah gak ada ulti guys, udah habis. Jadi aku santai gitu, kalem. Ya masih ada ultinya. Nah kita udah hidup lagi nih guys. Kita harus ngeliat map terus. Sepertinya bentar lagi bakalan terjadi perang guys. Nah, maju Jilong. Lari Jilong, Raditya. Iya guys, GG guys. GG Jilong. Nice banget sekali sodok tuh. Mati. Lagi. Sakit gak tuh? Jangan masuk. Astaga. Untung kita gak ikutan mati guys. Ya udah end. Ya udah deh. Thank you guys buat kalian yang udah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. See you. Sayonara. Nah buat kalian yang pengen tahu build dan emblemnya apa, aku pakai emblem support yang movement speed, efek healing, dan cooldown guys. Dan kalau untuk yang buildnya, aku pakai yang kayak gini nih. Silakan dicoba guys. Oh ya, untuk match aku, match Angelanya, aku matchnya 2585. Thank you guys, bye bye.